jika cedera BN dan PH terus memperkasakan kempen ini, bukan hanya menyantuni pengundi-pengundi tegar BN dan PH, tetapi pada waktu yang sama menggamit dokongan daripada rakyat, khususnya pengundi-pengundi di atas pagar, maka gelombang Kelantan Ubah ni akan dapat direalisasikan di negeri Kelantan ini. Ini Kelantan Ubah. Dan dalam situasi yang begitu, slogan Kelantan Ubah ni akan menjadi sesuatu yang akan dapat kita lihat, kerana kesengsaraan rakyat Kelantan selama 33 tahun ini akan menyebabkan bahawa perasaan untuk mengubah ini insya-Allah dapat diterjemahkan pada 12 Ogos ini insya-Allah.